Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan majlis kita dengan kitab yang pertama, Al-Mu'inul Mubin, bab yang ke-15. Jangan mengibas-ngibas air daripada anggota kerana seolah-olah seperti hendak berlepas daripada ibadah. Yang ke-15, jangan bila lepas berwuduk mengibas-ngibaskan air. Termasuklah mengibas-ngibaskan ini mengelap air semayang di muka, di tangan dan sebagainya. Seolah-olah tak suka sangat dengan air wuduk itu. Nak sampai cepat kering. Nak sampai kering macam biasa, akhirnya sampai tidak mau berada di muka, tidak mau berada di tangan. Maka perbuatan itu seolah-olah nampak kepada kita yang kita ni tak suka dengan air wuduk. Maka makruh perbuatan itu. Maka biarlah tuan-tuan ambil wuduk. Tak payahlah tuan-tuan ambil kentuala, lap tangan, lap muka, tak payah. Tapi kalau saya nak lap juga ustaz, lap lah, makruh lah hukum ni. Kalau saya tak lap, tak lap sunat. Tapi nampak comok lah ustaz. Comok, apa benda ibadah bukan comok. Comok ke air wuduk? Tak comok. Yang comoknya kalau melampau-lampau ambil wuduk sampai basah lenjun baju, yang itu baru comok. Tapi air wuduk tidak comok. Tak apa ambil wuduk pun masalah. Tak payahlah tuan-tuan nak lap tangan. Ataupun dia kata di situ yang ke-16, mengesap anggota wuduk dengan tiada sebab. Seperti sabda Nabi li'annahu sallallahu alaihi wasallam ba'da ghuslihi minal jaban janabah atadhul maimunah bimanzil faraddahu wa ja'ala yatawallu bil ma hakaza yanfuduhu. Katanya bahwasanya Nabi selepas daripada mandi junub memberikan kepadanya Siti Maimunah kan sapu tangan, maka dikembalikannya dan dijadikannya dengan berkat. Beginilah ya terkibasnya Rasulullah. Jadi dibaginya Maimunah isteri Rasulullah akan kain nak lap, maka Nabi tidak mengelak benda itu ya, sebab ambil berkat daripada air wuduk. Jadi kalau Rasulullah pun tak lap, maka tak payahlah kita lap kerana ada barakah pada air wuduk itu. Nabi Muhammad sebut setiap anggota wuduk bila kita berwuduk, gugur air wuduk itu daripada wajah kita seolah-olah menggugurkan dosa-dosa daripada tubuh badan kita. Jadi kalau kita dah lap, rugilah. Jadi biarkanlah begitu. Tapi kalau tuan-tuan nak lap kerana uzur, tuan-tuan terpaksa lap tangan tuan-tuan sebab nak tutup lampu, nanti kena karen pula, maka bolehlah lap. Jangan tuan-tuan dengan tangan basah lenjur pergi tutup lampu juga, akhirnya mati kejutan elektrik. Tak mati duduk hospital, orang ziarah seminggu duduk hospital. Kenapa tak lap tangan? Ustaz Kazil lah ngajarkan dengan lap. Sudah saya juga yang kena. Tak paksa-paksa tuan-tuan. Kalau ada uzur, lap lah. Ini cerita tak ada uzur. Tak ada sebab untuk lap. Biarkan. Sebab menitiknya air wuduk itu menjadikan dosa kita gugur. Baik. Adapun jika kerana sesuatu sebab seperti menahan sejuk, keadaan cuaca yang terlalu sejuk, maka boleh dilap. Macam tuan-tuan pergi ke Syria sekarang. Di Syria sekarang ni cuaca sejuk. 14 darjah. 14 ni tuan-tuan sejuk bedi. Tuan-tuan pergi ambil wuduk sana boleh pingsan. Kalau dah sejuk melampau macam itu, bolehlah ambil tayamum. Tapi kalau boleh tahan, pergi ambil dengan air heater misalnya, maka boleh kita lap. Takut sejuk itu berkekalan, maka boleh. Yang kedua, ataupun menghilangkan najis, maka tiadalah menjadi makruh. Kerana kaedah la karahah ma'al hajah, tiada menjadi makruh kerana adanya hajat. Kenapa kamu makan petai? Saya makan petai sebab saya ni kencing manis. Saya kencing tak lawas. Ubat untuk kencing manis, kencing tak lawas ni petai. Sebab itu saya makan. Maka tidaklah makruh. Sebab ada ada hajat. La karahah illal hajah ma'al hajah. Tidak makruh jika ada sesuatu hajat. Misalnya tuan-tuan tidur selepas asar. Memanglah tidak digalakkan tidur selepas asar.
tetapi kerana terlalu letih. Letih sangat-sangat. Kalau aku teruskan memandu dalam keadaan mengantuk ni, boleh jadi sesuatu yang tak elok. Baik aku rehat dulu, dekat tepi, tempat rehat, aku tidur sekejap. Maka perbuatan itu tidak dikira makruh. Sebab ada hajat. Janganlah isteri kata kat suami pula, tidur lepas asar. Makruh. Kan Ustaz dah kata hal itu makruh. Jalanlah. Jalan juga. Sampai dekat air keruh, keruh tu. Dua-dua keruh. Jadi sebab tu ada hajat, taklah jadi makruh. Tetapi kalau ada hajat, benda haram lain pula. Kenapa kamu zina? Oh, saya hajat Ustaz. Haram itu tak haram. Yang itu tak sampai pada tahap hilang makruh pula ataupun hilang haram. Kenapa kamu berjudi? Saya tak ada hajat Ustaz. Saya niat nak pergi ke Mekah sebab tu saya berjudi. Saya tak boleh. Hajat macam itu tidak menghalalkan yang haram. Melainkan hajat yang tak dapat tidak. Yang menyebabkan darurat. Seperti melibatkan nyawa, hidup dan mati. Yang itu boleh lah. Haram terpaksa dibuat kerana darurat itu. Tetapi kalau makruh, dia tidak sampai pada tahap haram. Maka boleh dibuat walaupun makruh dengan syarat ada sesuatu sebab yang tak dapat tidak terpaksa dibuat. Baik. Dan harus hukumnya kerana hadis tadi. Masalah yang ke-17. Hendaklah meletakkan orang yang berwudu itu akan bekas daripada pihak kanannya jika hendak diceboknya. Sunat mengambil wuduk dengan tangan kanan. Makruh mengambil wuduk dengan tangan kiri. Kalau tuan-tuan ambil cebok, hendaklah guna tangan kanan. Jangan cebok dengan tangan kiri. Kalau tuan-tuan ambil melalui getah paip, pegang getah paip tangan kanan itu sunat. Kemudian tuan-tuan sapu di muka. Sapu belah kiri tak apa. Yang penting yang menyampaikan ke anggota wuduk ialah belah kanan. Itu sunat. Jangan ambil wuduk daripada anggota yang sebelah kiri. Kenapa belah kiri Ustaz? Makruh. Ialah kenapa makruh? Bukankah kiri pun Allah jadikan juga? Kenapa makruh? Kenapa sunat kanan-kanan? Kenapa belah kiri makruh? Sedangkan kiri itu pun Allah buat. Kalau begitu, kita tengok babi lah. Kenapa babi haram? Sedangkan babi pun Allah buat. Itulah namanya hukum syarak. Hukum syarak ialah satu keputusan. Hukum maknanya keputusan. Syarak maknanya undang-undang. Keputusan undang-undang. Dan keputusan Allah macam itu, tak boleh bantah. Keputusan Nabi macam itu, tak boleh bantah. Jangan persoal, jangan banyak soal. Dah Allah kata makruh, makruh. Yang Allah kata sunat, ambil belah kanan, sunat. Mesti ada sebab kenapa kanan itu sunat. Semakin manusia mengkaji, dia akan jumpa kenapa kanan itu sunat. Menyapu dengan tangan kiri. Kerja yang baik-baik dengan tangan kanan. Membasuh najis tangan kiri. Makan tangan kanan. Kenapa? Ini menunjukkan kemuliaan. Tangan kanan itu mulia. Maka gunakanlah untuk yang mulia-mulia. Tangan kiri ini cemar. Maka gunakanlah untuk yang cemar-cemar. Baik, kemudian. Dan diletakkan di sebelah kiri jika hendak dituangkan dengan tangan. Seperti ceret kerana yang demikian memudahkan. Menggosok anggota wuduk. Sunat. Sunat mengambil wuduk, digosokkan anggota wuduk. Jangan dilalukan sahaja dengan air. Malah anggota tu kena gosok. Muka ni kena gosok. Kaki kena gosok. Jangan kita lalukan sahaja. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa ja'ala yaqulu hakadha yadluka. Artinya bahawa Nabi berwuduk ya, maka dibuatnya dengan sabdanya. Beginilah dengan menggosoknya. Rasulullah mengambil wuduk dengan cara menggosok anggota wuduk itu. Yang ke-19, hendaklah disempurnakan anggota wuduk sunat. Kita ambil daripada niat sampai basuh kaki sempurna. Boleh ambil niat basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Kaki simpan di surau. Boleh. Tak basuh kaki di rumah.
basuh di surau. Boleh, tapi tak sunat. Yang sunatnya kalau ambil di rumah, daripada niat sampai ke kaki ambil di rumah, kemudian datang ke surau. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau tuan-tuan nak ambil juga basuh kaki di surau, boleh. Niat di rumah, muka di rumah, tangan di rumah, kaki di rumah, kepala di rumah, kaki tak basuh. Isteri tanya kenapa tak basuh? Abang nak basuh di surau. Jimat rumah kita sikit air. Di surau perih. Maka dia pun basuh di kakinya di surau. Sah selagi mana perbuatannya tidak batal sepanjang perjalanan dia. Okey Ustaz, kalau macam Ustaz duduk di Ipoh, Ustaz datang ke Kuala Lumpur, Ustaz ambil wuduk di rumah Ustaz di Ipoh. Jadi basuh muka, tangan, kaki, kepala. Kaki Ustaz tak basuh. Ustaz kata nak basuh di Kemensah juga. Macam mana Ustaz? Jauh tu Ustaz. 2.5 jam pun sampai. Ada tak perbuatan yang membatalkan sepanjang perjalanan? Tak ada. Tak ada, tak apa. Tapi namanya makruh. Tak dapat pahala. Ambillah siap-siap. Hukumnya gitu. Baik. Dan hendaklah bercermat menggunakan air. Bercermat maknanya berjimat. Mentang-mentang perih, tuan-tuan buka paip sekuat-kuat. Kemudian menyembang pula. Sembang-sembang sambil ambil wuduk, air jalan. Air turun. Sebab itu lebih untung kita mengambil wuduk dengan kolam. Kolam dia tak membazir. Air paip ni maklum sajalah tuan-tuan. Dia ambil wuduk, dia gosok-gosok-gosok. Air tu jalan. Tambah orang sebelah pula datang. Macam mana harapan? Boleh ke? Harapan apa? Bola Selangor lawan UPB ni ada harapan ke? Boleh menyembang pasal bola apa? Air keluar. Maka hukumnya makruh tuan-tuan. Dia tersohlah menyembang ketika ambil wuduk. Tumpukan ambil wuduk. Lepas tu nak menyembang, menyembang. Ini sampai khutbah Jumaat pun, tengah khutbah pun menyembang. Kalau budak kecil menyembang, kita tak heran. Ini tua bangka menyembang. Dia duduk menyembang. Saya sampai kalih ke belakang, tengok. Bila kita kalih, dia angkat tangan. Lamaknya dia kena ikut, dia angkat tangan. Ya Allah. Kita nak kata, diam, kita rosak. Diam, kita rosak. Kita nak kata, kita pun rosak. Habis kau kita buat isyarat. Siapa yang boleh cakap macam itu? Ni, ia tak mimbar. Ia tak mimbar lah kena tegur. Dengan cakap. Pakcik dua orang dengan cakap. Kutubah. Pakcik tak dapat pahala sembahyang Jumaat. Itulah gunanya mimbar. Dia seorang je boleh cakap. Kita tak boleh cakap. Tapi kalau si khatib kutubah tidak main peranan, sebab tu tak berjalan. Minggu depan macam tu juga. Cakap juga, cakap juga. Khatib kena main peranan. Janganlah ikut teks. Ni bila kita tanya kepada khatib, kenapa tak tegur? Dia kata tak ada teks. Mana ada dalam teks khutbah? Dia kata tak ada suruh tegur. Memang tak ada suruh tegur. Tapi guna akal lah tegur. Pak Mat, jangan nimbang. Tak faham-faham Pak Mat ni. InsyaAllah Pak Mat tu minggu depan tak ada dah cakap. Sebab dia langsung tak datang nak cakap apa. Baik. Kemudian. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu' bil mud wa yaghtasilu bis-sahh ila khamsati amdad. Adalah Rasulullah berwuduk ia dengan satu cebok, satu cupak air. Nabi berwuduk dengan secupak air. Balikkan kena carilah satu cupak tu tuan. Kita 6 cupak ambil wuduk. Hai ya Allah. Tu pun tak kena lagi. Ada lagi anggota wuduk yang tak kena bila ambil walaupun 6 cupak sekalipun. Dan Rasulullah mandi dengan satu gantang hingga 5 cupak. Nabi mandi janabah dengan satu gantang atau 5 cupak. 4 cupak, 1 gantang. Nabi kata, 1 gantang atau 5 cupak. 1 gantang, 1 cupak. Nabi mandi air. Kita berapa gelen? Bukan cupak dah, gelen. Sekerat tangki tu tak habis lagi. Maknanya kita membazir banyak. Baik, hadis muttafaqun alaih.
Yang ke-21, jangan bercakap-cakap jika tiada hajat. Sambil duduk basuh, muka pun bercakap lagi. Kalau dia berhenti, dia tak buat lagi. Sambil duduk basuh, dia cakap. Masya Allah. Duduk menyimbang. Dalam khutbah cakap, nak semayang cakap. Dan berdiri yang tersah pun mesti cakap. Rajin sungguh orang kita ni cakap. Dalam masjid ni tempat ibadah. Tapi dia gunakan masjid untuk tempat cakap. Ada je dia nak nyimbang. Dalam khutbah dia nyimbang. Masa kuliah dia nyimbang. Lepas sembahyang salam dia nyimbang. Habis-habis assalamualaikum terus nyimbang. Saya ingat belah sini seorang. Saya ingat belah sini seorang. Tengah doa pun nyimbang. Mulut dia pukul nyimbang. Ya lah memang lah. Bila ni yang nak berhenti menyimbang? Atas kubur menyimbang. Yang untuk imam baca telkin dia nak imam ni. Semalam jumpa dia. Nampak dia sihat, tak ada sakit apa. Aku jumpa dia semalam. Elok main mengaji duduk depan sekali. Tak sangka tak ada balik-balik mengaji tu. Oh. Cuba dia lepas menyimbang lah. Lepas mayang, keluar pada masjid. Keluar daripada pertubuhan Jumaat. Keluar daripada kuliah mengaji. Hang nyimbang lah. Tapi bila sampai satu tempat, Jangan nyimbang. Tapi manusia kita ni, kita lebih hormat perpustakaan daripada masjid. Perpustakaan handphone semua tutup. Tutup. Patuh pada arahan. Jangan bising. Diam dalam perpustakaan. Tapi dalam masjid, nyimbang saja-saja. Saya susah hati. Saya pergi ceramah di Kuala Kangsar 2 hari lepas. Tengah saya kuliah pun, makcik seorang bangun. Demon ni tak suka ke aku ceramah ni. Tengah duk mengajar bangkit seorang. Saya kata, apa hal bangkit ni tak setuju dengan saya ke? Pakcik dia kata, demon nak ngidang nasi Ustaz. Demon nak ngidang nasi. Saya kata, siapa lagi nak ngidang, pergi lah. Pergi ngidang. Ganggu. Kita tengah mengajar bangkit seorang-seorang. Nak yang punggung kita gelek-gelek jalan. Dah tahu nak ngidah nasi, jangan masuk. Lalu bawa ngidah daripada awal habis. Ini duk. Kemudian angkat-angkat tu berlipat-lipat-lipat belah. Dia ganggu kan. Tak setuju ke? Aku ni ngajar salah ke? Agak-agak tak nak masuk, duk bawah tu. Macam Abang Mat ni duk buat kerja di bawah. Tak ada siapa dia marah lah. Biarlah Abang Mat duk kerja bawah. Duk hidang kuih lah apa bawah. Dia sambil dengar mikrofon speaker di bawah. Tak apa. Tengah dia duduk cekor tu. Kalau dia angkat tangan tak apa Ustaz. Ustaz. Ya silakan. Tak apa. Nak ngidam. Ustaz juga nak minta kedarah. Tak apa juga. Itu kasar benar tu bunyi. Tapi dia bangkit seorang. Saya tak suka. Saya tanya. Siapa lagi nak bangkit? Bangkitlah. Ini lagi cepat. Tak ada saya marah. Ada seorang tu pula kerja dia buat speaker. Sat dia dengar speaker sana, sat dia dengar speaker sini, sat dengar itu je kerja dia. Saya tanya, speaker mana lagi nak cek? Pergi cek juga. Tapi speaker dia bagus, saya puji masjid. Mic dia saja ni 700 harga dia. Cakap sikit saja, pitching dia tak lari tu. Oh, hebat, Masya Allah. Patutlah dia test dan dia test ni nak bagi puas hati. Dia suruh saya pakai mic yang jenis ikat ni tu. Saya pakai serban. Mana sesuai pakai mic ni tu. Nanti tinggilah mic tu. Dia kata saya beli mahal tak? 700 ni Ustaz. Itu patutlah dia check sana, dia check sini. Dia tak duduk kerja dia. Ngecek kerja tu Ustaz. Dia macam-macam tu bi'at ni. Kita, saya dah sebut dah pagi tadi, kuliah subuh. Kita takkan boleh buat dua kerja dalam satu masa. Dalam satu masa, tuan-tuan nak baca Quran. Dalam masa yang sama, tuan-tuan mengaji tak mau. Melainkan tuan-tuan tutup Quran, tuan-tuan belajar. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan buat dua kerja, takkan maunya di dalam satu masa. Baik, kemudian. Kerana tiada selayaknya dengan perbuatan ibadah. Kenapa tidak boleh bercakap, makruh bercakap ketika berwuduk? Kerana wuduk itu ibadah. Tidak selayaknya perbuatan ibadah diselang-seli dengan percakapan.
Yang ke-22, bersugi, menggosok gigi dengan benda-benda yang kesat, dengan siwak, dengan kayu arak, dengan berus dan sebagainya. Kecuali bagi orang yang puasa selepas zuhur, maka tiada lagi sunat untuk dia bersugi. Gelincir matahari ini maknanya masuk zuhur. Bukan gelincir matahari ini masuk asar, bukan. Gelincir matahari maknanya matahari tegak, dia gelincir. Selepas itu sudah pun makruh bersugi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Artinya, kalaulah tiada menyusahkan umatku, nescaya akan kuwajibkan mereka bersugi tiap-tiap kali berwudu. Riwayat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yakni disuruh memperkuatkan, dan apabila hilang wajib maka tinggallah sunat. Nabi kata kalaulah tidak menyusahkan, nescaya aku suruh buat. Menunjukkan bahawa benda itu sunat. Buatlah yang paling baik, bukannya susah, iaitu tiap-tiap kali hendak berwudu. Ya, tiap-tiap kali hendak berwudu. Ada juga satu hadis, tiap-tiap kali nak semayang. Tetapi yang lebih kuat ialah tiap-tiap kali berwudu. Sebab lepas bersugi, sunat berkumur-kumur. Selepas bersugi, sunat berkumur. Kalau kita dah duduk atas sah, tuan-tuan bersugi, nak berkumur apa? Kerana ada orang yang bersugi atas sah. Tok Bilal Qomat, dia tibuk sugi. Dia buat dalam poket. Banyak orang macam itu. Sedangkan selepas bersugi, sunat berkumur. Buangkan balik kotoran yang keluar tadi, buang. Itu yang kumur. Tapi kalau tuan-tuan bersugi atas sah, bila tuan-tuan nak berkumur? Bila sujud, jatuh kayu sugi. Bergulik-gulik sebatang. Orang sebelah tengok. Jadi tak khusyuk dah orang sebelah. Orang sebelah pun tengok. Tengok kayu sugi, tengok dia. Sudah. Nanti bila dah sujud, mangkit daripada sujud, hilang kayu sugi. Rupanya dia buah balik dalam bukit. Bila. Ada orang macam itu. Dia boleh ambil, simpan dalam bukit. Keluar dia simpan dalam bukit. Kayu sugi tu tak apa lagi kan. Kalau tiket nombor ikut. Hilang. Dia boleh ambil, bu simpan lah bukit. Kadang-kadang dia tak ambil, orang lain ambil. Tu lagi haru. Buat pengumuman pula suruh tu imam umum. Siapa hilang nombor tiket? Itu tuan-tuan berhati-hati. Jangan tuan-tuan bila nak semayang, tuan-tuan tak cermat. Mula-mula tuan-tuan kena fikir dulu. Handphone aku dah silent atau belum? Itulah gunanya orang yang cermat dalam semayang. Aku nak semayang, handphone silent. Tak pun offkan. Boleh elok. Kunci rabar dulu. Ada tak kunci kereta? Lepas tu berjalan pergi semayang. Ini tidak, tengah semayang boleh rabar. Mana pula? Ada izin itu. Tengah semayang, handphone bunyi. Jaga handphone nak tutup. Dan orang pula tak faham, waktu semayang Jumaat pun masih bunyi telefon. Tuan-tuan pernah dengar kan? Waktu tuan-tuan semayang, handphone berbunyi. Semayang Jumaat. Tak fikirkah dia? Yang kawan hang tu sedang semayang Jumaat. Pasal apa hang boleh telefon 150? Apa yang tak mesti bahasa? Yang telefon pun tak mesti bahasa. Yang ada handphone pun tak faham bahasa. Tutup. Lagi sekali Bilal makmum khatib kena main peranan. Saya nasihatkan pada sedang jemaah, matikan handphone kerana khutbah akan dimulakan. Kena cakap macam itu. Manusia ni kena peringat sebab dia lupa. Kalau kita selalu peringat, lama-lama tuan-tuan insya-Allah dia ingat. Tapi kalau jangan peringat, dia tak ambil berat. Akhirnya dia tak ada hormat. Imam baca khutbah, dia boleh bangun, dia duduk keluar menyembang. Nyembang, dia masuk balik. Sedangkan dah rosak dah perbuatan dia itu. Dan sebab itu peranan imam ni penting sangat tuan-tuan. Dan imam seharusnya tidak boleh berpandukan pada teks semata-mata. Dia kena melihat kepada perkadaan persekitaran pada masa khutbah dia baca. Sedang dia baca khutbah, alam kereta berbunyi. Dia boleh cakap, alam kereta berbunyi. Siapa punya kereta, pergi tutup.
bising dia. Ha, Tok Bilal, pergi tengok nombor apa? WPQ. WPK 2424. Ha, WPK 2424, kereta bunyi. Umumkan. Legali fikirlah. Nombor pelik je WPK, tapi tak ada PK. Oi, garam benar tu imam. Dia tentu kalau kita sentiasa macam itu, khutbah kita menarik sangat. Kita boleh cerita. Rumah Datuk Lola semalam dimasuki pencuri. Saya minta pada tuan-tuan tolong kuatkan rondaan, tingkatkan rondaan. Kerana kita bimbang, kalau masuk rumah Datuk ni, rumahnya kelapan dah dalam bulan ini. Jadi penduduk-penduduk kawasan ini tolong beringat. Inilah dia khutbah. Untuk makluman tuan-tuan, Datin Un sekarang ada dekat Hospital Ampang Puteri, tingkat 3, bilik nombor 4. Pergilah tengok yang mana belum tengok. Kerana saya dah pergi tengok semalam keadaan Datin Un, agak yang kita nampak agak teruk. Jadi pergilah doa sama-sama pada dia. Inilah khutbah. Seronok tuan-tuan macam khutbah macam ni. Banyak maklumat dan impurilah daripada khutbah. Tapi kalau khutbah tu tidak melibatkan bernegara, dia tak cerita benda yang bukan-bukan, gila orang nak minat pada khutbah. Marilah kita sama-sama bersedekah. Kerana dengan bersedekah ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Nak sedekah apa? Baru kena buang kerja. Nak sedekah apa? Kawasan dia banjir. Banjir habis, getah tak boleh motong. Tuan-tuan dengan sedekah ini memberikan, memang boleh tajuk sedekah. Tapi sekarang, getah tu tenggelam dah 2 minggu dah. Nak sedekah apa? Makan pun tak cukup. Sebab itu khutbah ini ialah current issue. Apa isu yang perlu dibincangkan, perlu disebut, nah itulah digunakan pada mimbar. Bukan bercakap soal yang tak ada kena-mengena dengan keadaan semasa. Baik. Kemudian. Dan daripada Ali, annahu da'a bikuz min ma'in fawasala wajahu wa kafaihi salasan. Watab mada salasan fa'adakhala ba'da asabi'ih fi fihi wa qala hakaza kana wudu'in. Wudu'in Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ali radhiyallahu an meminta satu timba air, maka dibasuhlah ia akan mukanya dan kedua belah tangannya 3-3 kali. Nabi berkumur dan berkumur dia 3-3 kali. Kemudian dimasukkan ia akan setengah anak jarinya ke dalam mulutnya seraya berkata, beginilah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada batang siwak, kalau tak ada kayu siwak, kalau tak ada berus, boleh digunakan jari sebagai berus. Diniatkan sebagai berus, ambil pahala sunat daripada anak jari sekalipun. Al-Imam Syafi'i mengambil dalil bagi sebab-sebab makruhnya bersiwak selepas gelincir matahari. Bagi orang yang puasa ialah kerana menghilangkan perubahan bau mulut orang yang berpuasa, yang mana bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Sebab itulah makruh. Walaupun pada hakikatnya bau mulut orang puasa itu berbau, tetapi sebenarnya bau itu adalah sangat wangi di sisi Allah, lebih wangi daripada kasturi. Al-khuluf fami sawin atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misk, bau kasturi. Dan muktamadnya disunatkan bersugi semata-mata. Kerana diriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatawawwak wa huwa sahim. Artinya saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang tiada saya hinggakan bersuci beliau, walhal dia berpuasa. Rawahu Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Menunjukkan bahawa sunat bersugi semata-mata kerana perbuatan Rasulullah. Dan hadis yang menunjukkan atas sunatnya bersugi bagi orang berpuasa dengan tiada diqiyakkan dengan mana-mana waktu, maka telah dipilih oleh satu jemaah daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i, di antaranya ialah Abu Syamah
Ibnu Abdus Salam, Imam Nawawi dan sebagainya mengatakan bahawa orang yang berpuasa pun boleh bersugi ketika ingin mengambil wudu. Ada setengah pendapat mazhab Syafi'i yang kata demikian. Tetapi Imam Syafi'i sendiri kata makruh sebab dia berpuasa. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu ada sebahagian kata tetap sunat walaupun berpuasa kerana mengambil hadis semata-mata perbuatan Rasulullah. Baik, menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat ketika berwudu. Itu macam paip kita tu Ustaz, tak menghadap kiblat Ustaz. Tak apa, nak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa, dah menghadap kelongkang situ. Tapi yang afdalnya menghadap ke arah kiblat. Okey? Baik. Kerana bahawasanya kiblat itu selama-lamanya pihak sebagaimana kata ulama. Apa benda pun menghadap ke arah kiblat. Tidur menghadap ke arah kiblat. Apa nama wudu menghadap ke arah kiblat. Mengaji macam tuan-tuan menghadap ke arah kiblat. Dapat pahala. Habis itu ustaz tak ada pahala lah. Pasal ustaz tak menghadap kiblat. Kalau saya menghadap kiblat, tuan-tuan pun menghadap kiblat. Nak mengajar tak apa ni? Mengajar ni nama dia talaqi musyafahah. Tuan-tuan menghadap kiblat sunat. Saya menghadap tuan-tuan pun sunat. Sebab perbuatan Jibril dengan Nabi Muhammad. Talaqi musyafahah. Menghadap. Jibril menghadap Rasulullah. Rasulullah menghadap Jibril. Jadi dua-dua dapat sunat. Jangan tuan-tuan kata, ustaz tak ada sunat, ustaz menghadap kami. Patut ustaz mengajar kami menghadap kiblat. Kalau saya menghadap kiblat, tuan-tuan menghadap kiblat, tuan-tuan je dapat sunat, saya tak dapat sunat. Sekarang tuan-tuan dapat dua sunat, saya dapat satu sunat. Saya dapat satu sunat sebab menghadap tuan-tuan. Tuan-tuan menghadap, saya dapat satu sunat, tuan-tuan menghadap kiblat dapat satu sunat. Dua sunat. Oh, maknanya kami ni pahala lebih pada ustaz lah ustaz. Pahala sunat lebih lah. Tetapi kalau mengaji dalam khutbah jemaah, tak sunat pula menghadap ke imam. Tuan-tuan dengar khutbah jemaah, tak ada sunat menghadap ke mimbar. Tuan-tuan tetap semua kena menghadap ke arah kiblat. Sebab ada orang yang tak faham, bila imam sudah baca khutbah, dia menghadap ke arah imam. Dia duduk sini, dia menghadap situ. Dia duduk situ, dia pusingkan badan, dia menghadap ke arah imam. Tak ada sunat. Kalau ada tazkirah pun pada hari Jumaat, sunat pada tuan-tuan duduk di saf masing-masing. Dia tak ada sunat macam kita sekarang ni, duduk melengkung pada tok guru. Tak ada sunat. Yang ada sunat, tetap duduk di memanjang pada saf masing-masing. Kalau mendengar tazkirah Jumaat. Sebab menghadap ke arah kiblat itu adalah lebih sunat daripada melengkung itu. Yang kedua, duduk melengkung, melengkungi guru ketika khutbah Jumaat, mengganggu orang lain yang baru sampai. Dia tak tahu dia dah duduk di mana. Sebab itu, duduklah pada hari Jumaat, saf masing-masing. Menghadaplah kiblat ketika mendengar khutbah Jumaat, menghadap ke arah kiblat. Jangan tuan-tuan memusingkan badan, tuan-tuan tengok pada tu imam. Tiada sunat. Yang makruh pada hari Jumaat, membelakangkan tu imam. Misalnya dia nak masuk dalam masjid, sudah penuh. Masjid tu dah penuh orang. Maka dia pun duduk di atas tangga. Dia duduk di atas tangga tu dengan membelakangkan imam, hukumnya adalah makruh. Dia duduk di atas tangga dengan membelakangkan kiblat, hukumnya adalah makruh. Walaupun dia duduk di atas tangga, tetap dia kena menghadap ke arah kiblat. Kena berdiri menghadap ke arah kiblat. Jangan dia terjunta atas tangga menghadap ke arah jalan. Perbuatannya itu adalah makruh. Baik, kemudian. Ustaz, makruh ni kalau buat berdosa tak? Taklah berdosa. Tapi dibenci. Tapi tak adalah tahap dosa saya. Tak ada. Tak ada tak apalah. Tapi dibenci. Benci-benci rindu tak apa Ustaz. Ini bukan masalah benci rindu. Allah benci, Allah tak suka. Tetapi tidaklah tahap haram. Orang yang baik, dia tak buat makruh ni. Walaupun tak berdosa.
Yang ke-24, menggosok kedua belah pangkal mata daripada kedut-kedut muka. Diriwayatkan daripada Abi Umam, kana yata'ahaddul, apa tu setelah baca tu, diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tiadalah Nabi SAW menggosokkan kedua belah pangkal, adalah Nabi SAW menggosokkan kedua belah pangkal matanya di bawah ni, di bawah ni sunat dia pergi gosok mata. Baik, menggerak-gerakkan cincin sunat. Tuan-tuan tak payah buka cincin, tak apa masa ambil wuduk, gerak-gerakkan saja masa ambil wuduk. Sebab kalau kita letakkan cincin, kadang-kadang lupa cincin RM10, tak apa lah lupa, kena cincin hak 1,000, ada nostalgia pula, arwah suami buat hantaran hari tu, pergi buka, pergi letak atas tu tempat ambil wuduk, tengah sembahyang teringat, habis sembahyang pergi ambil, tinggal bekas je cincin dah hilang. Nah, sebab itu tak boleh buka, tak apa, longgarkan, buka-buka sini, boleh pakai balik. Supalah kita ni jam, kadang-kadang kita pelupa, pelupa, kita buka, kita letak, dah tertinggal jam, tak payah buka pun tak apa, bagi dia yang elok lah, bagi dia yang tak apa nak elok ni buka lah, bukan kelabu pula. Bagi jam yang elok, ambil tangan lah, gosok. Boleh? Bagi orang perempuan nak ambil wuduk, nak ambil wuduk tempat terbuka, payah orang nampak aurat, tak payah buka aurat, ambil wuduk dengan kain sekali, buka paip, sapu, basahkan lengan baju pun sah, dengan syarat lengan baju ini sampai kepada kulit kepala, kulit badan kita basahlah ustaz, biar lenjun, asalkan boleh wuduk. Ini kalau tuan-tuan ambil wuduk di tempat yang tidak ada kekhususan untuk orang perempuan. Ini kita pergi luar negeri, mana ada tempat wuduk untuk orang perempuan, ambil wuduk pun situ, semayang pun tempat terbuka, jadi tak payah dah tuan-tuan buka, tak apa, ambil dengan tangan, dengan lengan baju, stokin tak payah buka, tak apa, basahkan stokin-stokin itu sekali. Tudung tak? Serupa lah. Tudung boleh angkat sikit, sapu lah. Lihat stokin dengan tangan ni. Tuan-tuan ambil saja wuduk. Boleh. Baik. Artinya adalah Nabi berwuduk menggerak-gerakkan akan cincinnya. 26. Berdoa selepas selesai berwuduk, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana Nabi bersabda, barang siapa yang berwuduk membaca doa tadi, akan dibukakan baginya segala pintu syurga yang 8, supaya ia masuk di pintu mana yang disukainya. Bunyi senang, nak buat seksa. Siapa yang baca doa ni, masuk pintu syurga 8-8 terbuka. Pilihlah mana satu nak masuk. Memang bunyi senang, nak buat tu susah. Kadang-kadang tak sempat baca pun. Balik pada haji hari tu je baca kejap. Sekarang dah setahun balik haji, renti je, tak ada baca lah. Dia tak istiqamah. Kita masalah kita, cabaran yang kita hadapi ialah tidak ada istiqamah. Itu masalah kita. Macam ustaz lah, ustaz tak ada istiqamah. Apa yang saya pula tak ada istiqamah? Semalam jubah, hari ni batik pula macam mana? Biarlah jubah 24 jam. Ha, ini salah lah tuan-tuan. Rasulullah pun tak ada jubah 24 jam. Ada Rasulullah pakai kain, ada Rasulullah pakai seluar, ada Rasulullah pakai jubah sekerat, ada Rasulullah pakai serban, ada Rasulullah ambil serban, tak pasang, dia ikat saja, letak saja atas kepala. Ada ketiganya Rasulullah pakai songkok saja, tak pakai serban. Kalau kita faham tentang sunnah Rasulullah menutup aurat. Sunnah Rasulullah ialah memakai pakaian yang elok-elok, itu sunnah. Bukanlah sunnah Nabi kalau tuan-tuan pakai jubah sekalipun tapi hapak satu surau boleh tau. Masuk aja kita dalam surau, semua orang pakai itu pukul hidung. Kebetulan dia duduk pula tulang kita. Allah na ya Allah. Kita pun buat-buat pin ketandai. Pasal apa? Pasal bau. Adakah dia berjubah berserban itu sunnah? Tidak. Sebab bau busuk, tidak berapar, tidak berwangi-wangian, tidak bersih, itu juga dipanggil sebagai tidak sunnah.
walaupun kamu berjubah. Malah doa dalam pakaian yang macam itu, salah satu sebab doa ditolak. Macam mana nak diterima? Pakaian kamu pakaian busuk. Badan kamu badan busuk. Rambut kamu rambut yang tak terurus. Janggut kamu janggut yang tak terurus. Kamu duk minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana Tuhan nak bagi keadaan kamu sendiri pun tidak bersih dengan Tuhan? Yang kedua puluh. Ataupun tuan-tuan juga boleh baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau boleh menambah subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh dibaca. Semua pendek-pendek. Yang tak boleh buat ialah baca. Tak sempat. Sebab nak ngejar kan. Nak ngejar sana, nak ngejar sini. Banyak benda sunat tak buat. Saya dah sebut pada tuan-tuan. Apa makna sunat? Sunat maknanya benda tak wajib. Arahan yang tidak putus. Arahan yang putus namanya wajib. Arahan yang tidak putus namanya sunat. Apa benda makna putus Ustaz? Putus maknanya muktamad. Arahan yang muktamad nama dia wajib. Mesti sembahyang. Tak ada excuse. Mesti sembahyang. Namanya wajib. Arahan yang tidak muktamad namanya sunat. Selalu orang Melayu faham. Sunat kalau buat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Dia selalu sebut ni benda sunat, tak buat tak apa, buat dapat pahala. Benda sunat. Macam tuan-tuan baca surat khabar semalam, soal jawab agama. Ustaz mana dia jawab? Kunut hanya sunat. Kunut hanya sunat. Betul lah sunat. Cuma tambah kunut sunat, tapi kalau tak buat rugi. Boleh tak tuan-tuan maknakan sunat macam itu? Kunut sunat, tapi siapa tak buat rugi. Baca doa sunat, siapa tak buat rugi. Tuan-tuan, ada bank yang untung 1.23 bilion. Untung. Tahun lepas dia bagi dividen 20%. Tahun ini tak tahulah berapa persen nak bagi. Untung pun bilion. Mau 40% pun untung dia. Jadi ramai lah orang nak masuk saham bank ni. Sudah ditutup. Bila dah ditutup, apa yang tuan-tuan jawab? Ni makcik nak masuk saham bank ni, bank kerja sama ni. Oh, tak boleh, makcik dah tutup. Allah, ruginya makcik tak masuk tahun lepas. Dia mengajak makcik tak masuk. Ruginya makcik. Dia rasa rugi sebab dia tak dapat saham dividen untung bank. Tapi kenapa dia tak kata rugi makcik tak puasa sunat? Rugi makcik tak buat benda sunat? Rugi dalam dunia, Allah boleh ganti kot lain. Rugi dari kiamat, siapa nak ganti? Kerana itu, walaupun dia sunat, cuba kita buat. Jadikan sebagai satu amalan. Dan kita mesti pegang satu pendapat, prinsip. Walaupun sunat, kalau aku tak buat, rugi rasanya. Baik. Habis perkara-perkara makruh dan perkara-perkara yang sunat. Kita masuk sedikit perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, dia orang tak buka aircon ke? Ustaz Zuhid. Aircon ada ni? Sejuk ke panas? Panas ya? Baik. Yang makruh bagi wuduk ialah meninggalkan perkara yang 26 tadi. Jadi kita dah terang dah sunat dan makruh. Sekarang kita masuk perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluarnya sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Sama ada kubur jalan depan ataupun dubur jalan belakang. Firman Allah, auja ahadum minkum minal ghaib.
Artinya, ataupun datang oleh salah satu seorang kamu daripada Berak. Batal. Batal. Ada orang kata, Ustaz, kalau Berak tu tight green, tak basuh lah Ustaz. Bukannya melekat apa-apa Ustaz. Keluar macam tik kambing lagi Ustaz. Najis. Wajib dibasuh. Baik. Dan kata dia lagi, yang dimaksudkan dengan birat. Di sini sebut al-ghaid. Birat. Kita sebut berak. Bahasa Arab tu. Cuma kita je tak berperasan bahasa Arab. Orang tuan ni cakap bahasa Arab tiap-tiap hari. Tapi bila belajar kelas bahasa Arab lah ni. Wei, susah Ustaz. Padahal tiap-tiap hari cakap Arab. InsyaAllah. Sumpahlah orang Urdu, orang Hindustan pun cakap Arab tiap-tiap hari. Semua cakap Arab. Tesri manzil. Manzil tu bahasa Arab. Roti kepada aur makan. Roti bahasa Arab. Makan pun bahasa Arab. Zindagi ek safar. Zindagi je bahasa Urdu. Safar tu bahasa Arab. Zindagi ek safar ek suhana. Kehidupan ni macam satu perjalanan. Safar, musafir. Senang tentang Sarah ni. Ya, Zindagi ek safar ni cerita andas 1973. Zindagi ek safar ek suhana. Kan, Rajesh Khanna naik motor dengan Imam Malini. Orang kampung-kampung dia suka buat lagu tu. Zindagi, eksafat, eksuhana, sakit gigi, buh penampok, tidur lena. Itu ubat sakit gigi. Buh penampok, lena, tidur. Baik. Kemudian, dan juga apa-apa yang dikeluarkan daripada air kencing ataupun berak. Sabda Nabi, di dalam perkara tersebut, di dalam perkara mazi, yafsulu zakaru wa yatawadda, hendaklah dibasuh zakarnya dan berwudu. Begitu juga kalau keluar air mazi. Apa dia air mazi? Cairan yang jernih yang keluar mengiringi syahwat. Mengiringi syahwat dipanggil sebagai mazi, hukumnya najis, wajib dibasuh dan berwudu. Seseorang yang datang mengadu kepada Nabi, ar-rajulu yuhul yuhayyilun ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Qala yansarifu hatta aw yasma'a sautan aw yajida rihan. Muttafaqun alaih. Katanya seorang laki-laki berasa syak sama ada dia ni sah ataupun tidak semayangnya. Sebab dia perasan macam dia kentut. Dia tanya kepada Nabi, macam mana Rasulullah? Saya rasa saya kentut, tapi rasa macam tak kentut. Jawab Rasulullah, janganlah kamu berhenti sembahyang sehinggalah kamu mendengar bunyi kentut. Ada bunyi tak? Tak ada. Ataupun mendapati angin. Ada rasa ada angin keluar? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tapi rasa macam ada. Itu salah. Tadi kamu kata tak ada, lepas tu kamu kata ada pula. Banyak orang yang macam itu. Dipanggil sebagai penyakit was-was. Saya dah sebut pada tuan-tuan, Rasulullah menyebut punca was-was ialah kerana membiasakan membuang air kecil di tempat mandi. Di tempat mandi. Di situ dia mandi, di situlah dia buang air kecil. Maka orang yang mengekalkan tabiat macam itu, mengekalkan sifat was-was. Dia ada gangguan yang sangat kuat, maka dia akan menyusahkan diri orang yang berwas-was itu. Baik, habis kita Al-Mu'aynul Mubin, kita akan masuk lagi bab yang ke membatalkan wuduk bulan depan. Sini ada dua soalan. Apakah hukumnya wanita yang uzur duduk di masjid surau untuk menghadiri majlis ilmu? Ini uzur di sini maknanya datang haid lah. Kalau uzur ni kan kita faham dia sakit. Tapi uzur di sini maksudnya ialah haid. Boleh tak orang perempuan duduk dalam masjid
Untuk surau tuan-tuan ni, surau Al-Iman kemensahat, saya tak bagi jawapan pada surau lain-lain. Okey, ini surau sini je. Saya dipahamkan oleh Ustaz Zuhair, Majlis Fatwa Negeri Selangor mengiktiraf bahagian atas ini sebagai kawasan yang dianggap sebagai masjid. Bahagian bawah sana bukan masjid. Maka perempuan yang uzur bolehlah duduk di bahagian bawah yang disediakan di bawah. Ya, bolehlah. Tak ada masalah. Yang masjidnya di sini. Serupalah hotel di Palma. Di antara satunya hotel di Malaysia ni yang ada masjid. Saya kalau datang ke tempat tuan-tuan, kalau tidak ada jemputan baca khutbah di masjid-masjid lain, saya semayang di hotel di Palma, tingkat 3 sebelah kolam renang. Seronok tuan-tuan semayang tidak ada kolam. Ini tuan-tuan yang belum rasa semayang di Palma lagi, pergilah di Palma hotel keempat. Jadi yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor ialah tingkat 3 tu, tempat di mana di situ ada orang masjid. Tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6 bukan masjid. Jadi walaupun dia uzur, dia boleh duduk di tingkat 5 ataupun tingkat 4. Tak apa. Serupalah kolam renang tu, tidak diiktiraf sebagai masjid. Walaupun dia uzur, dia bolehlah lepak tepi kolam renang tu. Walaupun di kolam renang itu, kalau hari Jumaat orang susun tikar sampai situ semayangnya, tetap tidak dianggap sebagai masjid sebab dia bukan iktiraf masjid. Maka orang uzur boleh duduk di situ. Jadi jawapan saya yang pertama, untuk masjid tuan-tuan di bawah sana tidak dikatakan sebagai masjid. Tingkat ini dia yang kata masjid. Tetapi kalau semayang Jumaat, sah semayang di bawah sebab dia bersambung ke bawah. Tetapi orang uzur boleh masuk sebab dia bukan iktiraf sebagai masjid. Maknanya orang perempuan yang uzur taklah boleh duduk dalam satu tempat yang diiktiraf sebagai masjid. Tapi ustaz, macam saya memang uzur, tetapi saya memakai tuala wanita yang memang tidak akan bocor. Jadi satu ustaz kata, kalau kita tak bocor tak apa, zaman dulu tidak ada modest-modest, sebab itu Nabi larang. Ini pun bengong punya ustaz. Habis tu orang zaman Rasulullah dulu, semuanya bila uzur jalan semua menitik itu. Bengong ustaz. Orang dulu melapik juga, cuma tak ada lah macam kita. Stay free, stay percuma, tak ada lah. Demo jangan demo lah dulu-dulu. Bukannya tak ada bila datang haid menitik jalan, lalah duduk di rumah je. Tidak. Hukum kata tak boleh masuk, tak boleh masuk. Jadi ustaz, saya nak tanya pada ustaz, kenapa perempuan uzur tak boleh masuk? Nampak sangat Islam ini mengiktiraf laki-laki dan memandang rendah kepada kami kaum wanita. Ini bukan masalah memandang rendah. Ini masalah hukum. Saya dah kata dah tadi, hukum keputusan, syarak undang-undang, keputusan undang-undang Allah Ta'ala tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Yalah, kenapa tak boleh? Kena tanya Tuhan, kenapa tak boleh? Bukan kena tanya saya. Tapi kalau kita tengok agama lain, perempuan yang uzur, lagilah dahsyat. Orang Kristian tidak ada beza antara uzur dengan tak uzur. Di balonnya saja. Uzur pun suami dia balon, tak uzur lagilah dia balon. Yahudi pula lain. Yahudi kalau isterinya uzur, dia buang jauh-jauh isterinya. Nanti bila isterinya bersih, barulah dia duduk merendek dengan isteri dia. Dia hinakan sungguh-sungguh orang perempuan yang uzur. Dalam Islam tidak. Dalam Islam, suami boleh makan masakan isteri yang uzur. Boleh tidur sekali.
Cuma tidak boleh berseronok-seronok daripada pusat sampai ke lutut. Nak peluk boleh, nak apa pun boleh. Yang tak boleh, berseronok daripada pusat sampai ke lutut. Tu saja. Dan yang kedua, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Yang lain, silakan. Baik, kemudian. Apakah hukumnya wanita yang uzur memegang dan membaca Quran? Kalau Quran yang tidak ada tafsir, maka haramlah dia pegang. Dan haramlah juga dia baca. Melainkan kalimah-kalimah yang telah dianggap sebagai zikir. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca. Ataupun Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia syukur. Boleh. Ataupun dia sebut Masya Allah, Subhanallah. Ataupun dia baca doa kenderaan Subhanallazi sakharalana. Tak apa. Yang ketiga, dia boleh memegang Al-Quran tafsir. Tak jadi hal. Sebab tulisan terjemahan itu lebih banyak daripada tulisan Al-Quran. Yang keempat, bagaimana pula kes wanita yang ingin membuat hafazan Quran? Adakah dia perlu berhenti semasa uzur? Orang perempuan yang menghafaz Al-Quran, bagi mazhab Syafi'i, hendaklah dia menghafaz dan mengulang Al-Quran di dalam hati ketika dia uzur. Bagi mazhab lain, bagi perempuan yang menghafaz Quran, diharuskan dia membaca Quran kerana kebiasaannya yang selalu menghafaz Quran. Kalau dia tak baca, nanti dia lupa. Maka bagi mazhab mereka, boleh. Tetapi bagi mazhab Syafi'i, tetap tidak boleh. Melainkan hendaklah dia menghafaz di dalam hati menggunakan terjemahan atau tafsiran Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada ya. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.